Jadi di sini tombol resetnya, kalau kalian ingin keluar dari game ini nggak perlu kalian cabut kabel. Lihat nanti bisa dilambatkan untuk melihat isi apa saja isi dalam gamenya ini. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Kedaksman. Kali ini saya unboxing sebuah game konsol teman ya, game Extreme Mini Konsol. Jadi ini dia, namanya Extreme Mini Game Box Game. Ini saya beli seharga Rp90.000 teman ya, nanti ada di deskripsi bawah linknya. Kita mau buka dulu. Kita mau buka. Jadi seperti ini. Namanya Extreme Mini Game Box. 628 bit gamenya. Jadi sticknya udah wireless. AV out pakai RCA kalau salah ini. Wireless dual game handle. Jadi dapat dua stick. Terus dari adosan unbox. Dan ini dia kelengkapannya di stick 1, stick 2. Sudah ada lagi teman-teman, ini keterangannya. Ada modelnya di sini ya. Modelnya dia 100% brand new and hype. Modelnya AHH07. Untuk Made in PRC. Ini gamenya 620 classic games output. Kita mau buka yang namanya Extreme Mini. Mini game box 8 bit teman. Kita mau buka. Ini kecil teman ya, enggak agak besar. Ini sangat kecil. Ukurannya kecil sekali. Jadi seperti ini, udah enggak ada isinya. Jadi kecil seperti ini. Ini dia. Gamenya ada di dalam sini. Terus sticknya kita dapat stick. Kita dapat stick. Stick seperti stick zaman dulu yang klasik teman ya. Ada tulisannya satu ini. Seperti ada tombol-tombolnya juga, tombolnya. Ya lumayan lah untuk apa namanya? Game konsol yang sudah wireless. Seperti ini. Kosong, ini ada buku penggunaan manualnya. Jadi simpel, sangat simpel ini, enggak terlalu ribet karena memang enggak ada kabel-kabel lainnya selain ini aja. AV ini. Jadi kabel ini dan ini charge-nya. Ini dari kita pakai dari charge, nanti kita charge. Kita mau ukur dulu teman-teman ya, panjang dari ini kecil sekali ini. Ini sangat kecil sekali. Jadi ini kecilnya cuma 6 cm. 6 cm teman-teman ya, 6 cm. Juga enggak tebal, tebalnya 1 cm. Lebarnya 2,5 cm seperti ini. Dan ini sticknya teman-teman ya, sticknya kita ukur 12 cm sticknya. Terus lebarnya 5 cm. Jadi seperti ini, nih pakai baterai teman ya. Nanti ada pakai baterai. Kita mau coba juga. Ini A3 kalau nggak salah, pakai baterai A3. Jadi kita mau coba juga ini. Kita pakai charge teman. Ini pakai charge ya. Ini buat charge-nya. Jadi nggak terlalu panjang juga charge-nya ini. Jadi kalian bisa tambahkan kabel tambahan seperti ini. Kita ukur juga ini. Ternyata panjangnya cuma 75 cm. Setelah panjang kabelnya juga nggak terlalu panjang teman ya, 70, nanti kalian bisa sambung sendiri. Kita minggirkan dulu. Ini juga kabel RCA. Ini pakai AUX teman ya. Enggak deh. Nanti di sini ada charge-nya. Jadi ini, maaf kurang fokus, kita fokuskan dulu. Jadi charge-nya di sini pakai micro USB dan ini AUX-nya seperti ini. Nanti tinggal ditancapin gini aja. Dan kabelnya nanti dimasukkan ke TV-nya ini. Kita mau coba temen ya. Ini kita ukur dulu panjangnya kabel. Kabelnya ini juga nggak terlalu panjang kelihatannya. Kita ukur. Jadi biar kalian tahu posisinya. Oh, lumayan panjang temen ya. Panjangnya panjang juga ini. Panjangnya 144 cm. Jadi panjang hampir 1,5 meter. Panjang untuk kabel ini. Kabelnya nanti colokin sini. Dan charge-nya di sini. Kita mau coba di TV. Katanya ada 620 game. Seperti ini. Nanti kita tinggal colokan aja ke TV teman-teman ya. Kita mau coba colokan ke TV. Pertama-tama kita tancapkan teman-teman ya. Kita tancapkan ininya. Kerjanya kita ke warna kuning ya. Kuning, kalau merah ya merah teman-teman ya. Kita masukkan kuning dan merah di sini.
kita masukkan merah dan kuning. Coba kita, terus kita tancapkan juga USB-nya. USB-nya kita ikutin ke USB yang sini, temen. Kita ikutin di sini. Kita tancapin di sini. Atau kalian pakai adaptor juga bisa. Dan otomatis dia menyala, temen ya. Udah menyala. Kedip-kedip tandanya dia sudah nyala. Standby, kita taruh aja di sini. Kita mau cek lagi. Setelah itu kalian cari di remote, temen ya. Di remote ini kalian cari di ini, AV, temen ya. Di AV sini. AV kalian klik. Oke. Otomatis dia akan muncul seperti ini, temen ya. Otomatis dia akan muncul. Dan sekarang kita tinggal menjalankan ininya. Jadi ada langsung ada pilihannya Cina atau Inggris. Kita tinggal isi ininya. Isi baterai. Habis itu kita mau coba mainkan, temen ya. Ini ada stick 1, stick 2. Kita mau coba isi baterai dulu. Sekarang kita isi baterainya, temen ya. Kita isi baterai A3 sebanyak 2. Seperti ini. Kita isi baterai A3 sebanyak 2 piece seperti ini. A3 sebanyak 2, kita tutup, kita mau coba, teman-teman ya. Jadi kalau sudah terisi baterai, dia akan menyala juga, teman-teman ya, ini ya. Di mana, di sticknya juga nyala biru-biru, otomatis bisa dilihat. Bisa naik turun juga. Jadi untuk pemilihannya, kita mau coba. Jadi sticknya ini ada tombol select, start, select. AB, A turbo, B turbo, dan sini nggak ada lainnya, nggak ada lainnya. Cuma sticknya seperti ini. Kita mau coba, temen ya. Ada apa saja game di sini? Kita pilih bahasa Inggris, temen ya. Inggris, terus kita pilih start seperti ini. Ini ada 600, maaf nggak kelihatan. 620 in one, jadi 620 game dalam satu permainan. Ini bisa dilihat ada 8 satu stream, 8 ada kontra juga. Kontranya banyak, jadi gamenya nggak ada yang kembar, temen, nggak ada yang sama, tinggal digeser-geser aja seperti ini. Kita melihat sampai berapa dia gamenya, sampai 620, benar-benar 620, temen ya. Banyak sekali gamenya, ada Spiderman juga, macam-macam. Yang paling bagus ini adalah Mario Bros atau Contra. Kita coba Mario Bros, temen ya. Kita start. Ini kita start. Nah di sini ada pilihannya 2 player, 1 player. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena ini player 2, teman-teman, bisa dilihat. Ini player 2. Kita pakai yang player 1. Nah, ini. Player satunya ini, kita start. Nah, jadi disesuaikan. Ini jadi ini Mario Bros seperti biasa, teman-teman ya. Bisa 2 player, bisa 1 player di sini sama dengan ini. Kalau turbo ya dia akan, kalau turbo dia turbo. Jadi di sini tombol resetnya, kalau kalian ingin keluar dari game ini nggak perlu kalian cabut kabel. Gak perlu cabut kabel, temen ya. Tinggal kalian, saya fokuskan dulu, maaf. Jadi gak perlu cabut kabel. Tinggal kalian tekan ini. Maaf. Tombol reset dan start dan select secara bersamaan, temen ya. Kita start dan select nih untuk mereset. Tekan select dan start bersamaan. Dia akan kembali ke menu pilihan yang Cina atau Inggris. Kita pilih Inggris, kita start. Jadi kalau kalian ini ada gamenya, bisa kalian lihat. Mungkin ada yang disukai, silahkan dilihat. Ini ada 8, ini ada 16, teman-teman. Nanti bisa dilambatkan untuk melihatnya. Ini ada 24, macam-macam. Gak ada yang sama, teman-teman. Ada Spiderman, tank ini, yang tank ini yang kedua bagus juga. Arabian, Balloon Fight. Ini game-game Nintendo zaman dulu, tahun 90-an. Donkey Kong juga ada. Galaga, Galaxian, Golf. Jadi barangnya kecil seperti ini, teman ya, sangat kecil seperti ini, tapi dia bisa mempunyai game sebanyak ini. Ini banyak, Pooyan juga ada, pinball, tenis. Bisa dilihat, nanti dipelankan kalau kalian ingin lihat. Games, Hexa, Pac-Land, terus Spy, Fast Spy, Tetris juga ada, Super Chinese, Twin Bee, Twin Bee juga kapal-kapalan zaman dulu, Bowling, Solomon. Jadi kalau kalian anak tahun 90-an pasti tahu game ini semua. Arena, Bomb Kings, Bubble, Baseball, Galagan, Fight. Jadi ada 620. Itu dia nggak ada sama. Dia diurutkan di sort dari ABC, teman ya. Dari ABCD seperti itu. Oh nggak juga, nggak di sort ya. Memang disesuaikan ya. A juga masih acak dia. Jadi
bisa dilihat, nanti bisa dilambatkan untuk melihat isi apa, apa saja isi dalam gamenya ini. Masih jadi banyak sekali teman-teman ya, si Space Base, Spider-Man juga ada, Spider-Man 23, Climbing, Water Pipa, Puzzle, Shortcut, Move Box, Mario. Jadi bisa dilihat isinya sangat banyak sekali. Kita lihat satu persatu, berarti kalian kalau pengen mencari gamenya bisa dicari. Banyak sekali teman ya, sampai 620. Pac-Man juga ada, Pac-Man ini bagus, Pinball, Tennis. Ini pesawat yang 1942 ini juga bagus. Jadi cukup pakai USB seperti ini, Flipful, Back to Future, King Knight, Mickey Mouse, Cast Russell, 500 Bomb King. Nah, Galagan, banyak sekali. 544 Animal Contest, hewan. Terus 568 Ice Asian Man in Magic Eat. Sangat banyak teman-teman, 620 total. Climbing Puzzle 620 teman ya. Sekian dulu unboxing dan review game namanya Extreme Game dengan stick wireless. Yang paling penting stick wireless teman ya. Sticknya dia nggak pakai kabel, nggak pakai kabel, dia cukup pakai wireless saja dan menggunakan baterai. Sekian dulu dari saya, Kedaksman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.